Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dikukuhkan sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyebut capaian akademis Sufmi Dasko sebagai inspirasi untuk semua kalangan. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Pakuan mengukuhkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum. Dalam orasi ilmiahnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyampaikan tentang pemilu demokratis dan bermartabat dalam bingkai semangat kedaulatan rakyat. Dalam gagasan tentang demokrasi, maka setidaknya satu sistem politik demokratis ditentukan oleh tingkat partisipasi politik warganya dalam pemilihan umum yang diakui adanya hak pilih secara universal. Capaian akademis Sufmi Dasko mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. HT yang telah mengajar di lebih dari 180 perguruan tinggi menilai gelar guru besar yang diraih Sufmi Dasko adalah sesuatu yang dapat menginspirasi. Hebat, luar biasa. Sebagai politisi yang berhasil jadi Ketua Harian Gerindra, kemudian Wakil Ketua DPR RI, juga memiliki gelar doktor, sekarang profesor. Ini merupakan satu inspirasi tentunya bagi semua, termasuk juga bagi saya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut hadir dalam pengukuhan Sufmi Dasko. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan agar gelar profesor yang telah disandang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda ada informasi mengenai tim Animal Care Palemera Indonesia yang menyelamatkan sejumlah hewan terlantar di lokasi gempa Cianjur. Kami segera kembali.